Menempuh perjalanan jauh saat mudik tentu sangat melelahkan. Jika Anda melalui jalur Pantura, tak ada salahnya jika mampir untuk beristirahat sambil mencoba makanan khas Tasikmalaya, yakni nasi tutuk oncom. Berikut liputannya. Pemirsa Sampurasun, gimana kabarnya? Tahun ini mudik nggak? Nah, bagi pemirsa yang tahun ini mudik melintasi jalur selatan Jawa Barat, saya punya tempat rekomendasi untuk mencari kuliner khas Sunda. Nah, dengar-dengar selain menyajikan kuliner khas Sunda, di rumah makan ini juga menyajikan berbagai oleh-oleh khas Jawa Barat. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti saya. Mencicipi makanan khas kampung halaman merupakan salah satu obat penawar rindu bagi warga perantau setelah 2 tahun menahan rindu untuk pulang kampung akibat pandemi COVID-19. Karena lelah, saya akhirnya berhenti di salah satu rumah makan khas Sunda yang menyajikan berbagai menu ringan. Tepatnya di Jalan Raya Gentong, Tasikmalaya. Saat saya memasuki rumah makan, nuansa bambu dengan pemandangan air pedesaan sangat cocok untuk mengunjung yang membutuhkan pemandangan alam pedesaan. Selain menyajikan kuliner khas tanah Pasundan, rumah makan ini juga menjual berbagai oleh-oleh khas Jawa Barat, seperti wayang golek, payung gelis, hingga sandal produk lokal khas Tasik, yaitu sandal kolom gelis. Di sini itu yang paling andal banget nasi tutup oncom gentong. Kebetulan nasi tutup oncom kita itu beda dari yang lainnya. Selain itu ada sop gurame, ada gurame bakar, ada nasi liwet kendil juga. Ya pemirsa, di depan saya udah ada menu andalan di rumah makan ini, yaitu nasi tutup oncom khas Tasikmalaya. Seperti apa rasanya? Langsung aja kita cobain. Dibalut dengan daun pisang, nasi tutup oncom semakin menggugah selera. Dengan memiliki rasa gurih campuran nasi hangat dan oncom, semakin nikmat dengan cocolan sambal, ulek pedas, serta lalapan. Selain menyajikan tutup oncom, sejumlah menu andalan lainnya tak kalah menggoda, hingga minuman pelepas dahaga, campuran jahe dan gula kelapa khas Sunda, yaitu bandrek. Wah pemirsa, ini saya tadi baru aja nyobain nasi tutup oncom ditutup dengan minuman khas Sunda yaitu bandrek. Perpaduan yang sangat pas dengan rasa gurih oncom ditutup dengan bandrek yang bikin anget tubuh. Kalau orang Sunda bilangnya ini benar-benar raos pisan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Vito Erlangga, Didit Oktavian, Andri Setiawan, iNews melaporkan.